Aduh, sepi bener ya. Lebaran kan udah lewat ya. Jangan-jangan besok lebaran ya. Masa lebaran setahun 4 kali. Ya Allah, sepi benar. Datangkan penumpang satu kayak Allah. Buat makan ya Allah. Penumpang sepi atraksi loh. Emang kenapa? Tapi penumpang sepi leh. Oh, banyak kali cerita kok. Itu dia. Tawa kok. Lu ngelawak mulu. Tawa kok sekarang, tadi merengut aja kok. Ye, yeah, penumpang sepi leh. Ya syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Lu nyanyi kok. Syukuri apa yang ada. Nah, lagi-lagi yuk, lanjut. Gimana nih? Ya mau gimana? Di daerah ini memang sedikit penumpangnya, Jarbi. Sabar makanya. Kenapa? Tuh kayaknya mobil mogok deh, leh. Ah, biarinlah, bukan urusan kita kok. Jangan gitu, tolongin yuk. Ah, gila kok. Prioritas aku hidup di bumi ini nyari duit dari ojek. Ngantar penumpang dapat duit. Bantuin orang belum tentu dapat duit. Paling pun dapat sikit. Ah! Ya juga sih. Biar aja dia masalah-masalah dia, ngapain kita yang nolongi. Kok pun aneh. Kenapa? Kayaknya aku harus mengaktifkan mode tolong menolong. Yaudah, kita tolongin. Apa? Kita. Iyalah. Hah? Apa? Kita tolongin. Kita. Aku aja kau di sini. Hah? Manis seger bener tuh orang. Gue ikut lah deh. Aduh, sini aja kok. Cewek aja lo. Gagas lo. Kenapa nih? Gak tahu bang, mogok kayaknya. Oh, boleh dilihat? Boleh deh bang. Buka dong. Apanya bang? Ininya nih. Nah, ini dibuka nih. Yaudah bang, lihat aja. Buka dong. Oh, oke, okay, bentar oh, bang. Iya. Kenapa ya bang ya? Kan belum dilihat, oh. Jadi belum tahu. Kok gitu bang? Oh enggak. Assalamualaikum. Bisa bang? Coba nyalain. Bentar bang. Hei. Oh nyala. Pada kok apa ini? Bang, bisa bang? Bang. Apa enggak apa-apa? Hah? Enggak. Enggak apa-apa. Udah nyala. Iya. Udah bang. Ya. Ngapain lu? I'm fine, man. Kok oleng? I'm fine. Oh, nice. Hah! Leh! 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 Hah! Darah! Leh! Lu sembuh pali lu? Gak apa-apa, Rama, asli. Begitu kena gak terasa. Karena muka dia manis sekali sampai sakit tenggorokan aku. Yang gula kali ya? Bang,
mau bilang makasih bang, karena kan kemarin udah buru-buru jadi nggak sempat. Oh iya, sama-sama, nggak apa-apa. Bang. Duduk. Boleh bang? Iya boleh. Mobilnya mana? Kok gak dibawa? Udah dibawa sama papa aku. Oh. Ma Eli, bukan kaleng-kaleng. Anggita. Kemarin mau kemana? Kok bisa sampai mogok di situ? Niatnya aku mau ke arisan keluarga aku sih bang. Oh. Sekarang mau kemana nih? Aku mau nyari makan. Kamu nyari makan? Sama dong, abang setiap hari nyari makan di sini. Abang sama temen abang tadi nyari makan dengan cara ngojek. Udah makan belum? Belum bang, makanya ini mau nyari makan. Oh iya. Gimana kalau kita makan bareng mau nggak? Di mana bang? Di sana tuh, di pojok sana tuh ada orang dagang makanan. Yuk makan di situ. Yuk. Boleh. Naik motor kita. Yuk. Yuk. Ya. Oi. Spontan lu. Hai. Mau kemana? Mau makan. Ikutlah. Jangan, nanti aja kau ikut pas resepsi. Wow. Aku hari ini berhenti ngojek. Nih, berhenti. Dekat kok komplek-komplek aja enggak pakai helm enggak apa-apa. Naik, Bang. Ya. Naik nih, Bang. Iya. Udah naik. Megang kursi belakang. Emang harus megang apa, Le? Yang janji kayak GTA. Hai. Cakep leh. Hah? Cakep. Iya dong. Kelebihan. Nah, habis. Bingung nyari lucu. Gitu banget ya, Bang. Iya. Oh iya. Abang tuh udah mangkal di sini selama bertahun-tahun, tapi baru ini ngeliat muka Anggita. Seriusan, Bang? Serius. Soalnya aku di sini tuh udah tinggal pisah sama orang tua. Cuma lagi main aja sih ke rumah papa. Oh. Jadi udah pisah, tinggal bareng orang tua. Heeh. Di sini cuman main. Iya. Sekarang tinggal di mana? Aku ngekos bang di Jakarta. Bebas gak kosannya? Emang kenapa bang? Pengen main. Kak bercanda. Kemarin waktu pas mobil mogok sendirian aja. Pacarnya mana? Aku gak punya pacar bang. Kenapa bang? Pegel nih. Oh. Megang stang motor terus nih. Sembelit. Hitung. 20.000 bang. Begilah kok mahal kali. Emang segitu bang harganya? Bang, aku aja yang bayar. Emang abang punya duit? Duit punya, pacar yang gak punya. Kenapa nih? Enggak bang, pegel. Berapa tadi? 20 bang. Kok ini pas sekali. Mal lebih, nggak apa-apa, ambil aja kembaliannya. Cukup bang? Cukup, lebih itu. Udah ambil. Oh enggak, tahu. Masih bang ya?
Gak ikhlas gua. Makasih ya bang. Sama-sama. Mau mampir dulu gak? Boleh. Yuk. Gak jadilah. Kenapa? Kapan-kapan aja. Ya. Oke. Okay. Ya pak. Oke bang. Permisi bang, ojek bang. Oh iya, ayo, mau kemana kau? Loh, kau mau kemana? Abang yang mau kemana? Loh, kau yang mau kemana? Kau yang minta naik ojek kok? Aku tukang ojek bang, itu motor saya tuh. Oh babi kau, jangan komen main kan aku, man. Binatang kau memang. Untung lagi jatuh cinta, kalau enggak habis kau. Bapak-bapak kau tikam. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Kamu kok tahu Abang di sini? Tahu dong. Radar cinta. Radar cinta. Tahu dari siapa? Dari teman Abang ini pangkalan. Oh, yang jelek itu ya? Betul. Duduk, duduk. Boleh nih, Bang? Boleh dong. Iya, Bang, aku bawain kue. Waduh. Makasih ya. Sama-sama. Ini gorengan nih, bukan kue nih. Iya juga ya bang, gorengan nih bang. Iya kan kelihatan tuh. Tuh. Iya. Yaudah gak apa-apa. Tumben ini dibawain gorengan. Iya bang, itu gorengan bekas semalam sih. Niatnya aku mau ngasih ke anjing aku. Cuma dia gak suka. Mana tahu abang doyan, abang makan aja ya. Enak bang. Oh enak. Pakai nasi bang. Ada. Enggak ada bang. Ya biarpun bekas semalam, tapi tetap abang hitung ini perhatian kamu kepada abang. Makasih ya. Sama-sama bang. Anggita. Iya bang. Abang kan kemarin sempat nanya tuh, Anggita udah punya pacar apa belum? Ternyata belum. Abang juga belum punya pacar. Dan abang suka sama Anggita waktu pertama kali ngeliat Anggita. Anggita mau gak jadi pacar abang? Ini maksudnya apa tuh? Mau bang? Hah? Mau?
aduh. Capek. Kamu gak capek? Capek banget, Bang. Tapi bahagia kan? Bahagia. Seneng gak? Seneng banget. Abang, tapi aku mau nanya deh sama Abang. Apa tuh? Abang tuh serius gak sih sama aku? Ya serius lah. Seriusan? Serius. Kalau misalkan Abang serius, Abang mau gak ketemu Papa bilang kalau misalkan Abang tuh mau serius sama aku? Iya, pasti Abang akan temuin Papa kamu dan Abang ngomong. Tapi Papa kan orangnya gak suka sama Abang. Abangnya tuh gak ojek. Iya. Nanti Abang kasih obrolan ke Papa. Abang nanti akan ngomong serius sama Papa. Pokoknya yakinlah sama Abang kamu. Mael nih, bukan kaleng-kaleng. Ingat sayang, di mana ada keseriusan pasti akan dibuka jalan yang terbaik. Ya. Bang, bakso. Bakso. Enggak. Miskin. Bapakmu miskin. Begini Pak, perkenalkan Pak, nama saya Ma Eli. Kedatangan saya ke sini, saya pengen serius sama anak Bapak. Kamu mau deketin anak saya? Emang apa pekerjaan kamu? Saya tukang ojek Pak. Tukang ojek, berani-beraninya deketin anak saya. Pak, tapi tuh dia walaupun tukang ojek, dia tuh baik banget orangnya. Tahu dari mana? Jadi kok gak mau bantu aku? Tiap hari lu nabrak gue. Yaudah, kukurangi. Tiap hari Selasa gak aku tabrak kok. Ah, deal. Iya om. Betul kok yang dibilang sama Anggita. Mail itu orangnya baik. Oh iya? Iya om. Om tau gak siapa yang bangun masjid di depan? Mail. Saya nanya om. Om tau gak? Jadi gimana? Papa kamu udah setuju belum sama hubungan kita? Belum sih bang kayaknya. Papa gak setuju kalau misalkan aku deket sama tukang ojek kayak abang. Jadi papa kamu pengennya yang kayak gimana? Papa sih pengennya yang kayak pengusaha. Karena kan papa juga gak mau anaknya terlantar nantinya. Iya. Saya kasih 10 juta kau jauhi anak saya. Enggak Pak, cinta enggak bisa diukur dari materi Pak. Oke, kalau begitu kita ngomong di rumah. Sini dekat-dekat. Saya mau ngomong serius. Iya. Kamu serius orangnya setia? Insya Allah setia, Pak. Tidak tergiur dengan harta? Enggak, Pak. Saya tulus orangnya, Pak. Akhirnya saya menemukan orang yang tepat. Makasih, Pak. Anggita! Ya, Bos! Ini uangnya. Terima kasih telah membantu menemukan jodoh yang tepat untuk saya. Aman bosku. Apa-apaan ya? Sekutu ke rumahnya. Sekutu ke rumahnya.
Milik ya. Ngupil dong. Oh, memang nyari lucu ya? Nggak mau keluar nih air matanya nih. Gara-gara... Aku nggak bisa nantau, mama. Sekongkel kau rupanya!